Gunung batu dan perlindunganku.
Yesus, hanya Engkau yang kuatkan. Bapa, hanya Engkau yang kuandalkan. Ku memuji-Mu, Tuhan. Yesus, Kau-lah Tuhan. Bapa, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Kau-lah damai kami, Kau-lah kehidupan kami. Kau-lah perisai dan perlindungan dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kiranya menjadi bagian kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi-pagi benar kami mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari pribadi-Mu, Tuhan. Dan kami terlalu rindu, Tuhan, orang yang mengenal Engkau, Tuhan, dan bertindak. Ketika kami berlindung di dalam hadirat-Mu, Engkaulah kekuatan kami. Kami bertumbuh di dalam Engkau, kami mengalami Engkau, kami bersyukur. Kami mengatur persembahan kami di hadapan-Mu, kami mengalami kekuatan baru dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, sambut berkat-berkat-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur, haleluya. Kami mengucap syukur, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami siap firman-Mu Bapa dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Renungkan Injil Lukas, saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang kita akan melakukan perenungan dan penekanan, dan beberapa ayat yang lain kita akan bacakan. Karena di Injil-Injil sebelumnya kita sudah pernah merenungkan sebelumnya. Dan saudaraku, pada pagi hari ini kita akan belajar Injil kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas di dalam pasal yang keempat ayat 31 hingga ayat yang ke-44. Di sini Yesus menyembuhkan mertua dari Simon Petrus dan banyak orang yang terkagum-kagum dengan caranya untuk mengusir roh-roh jahat. Kita juga sudah pernah merenungkan firman Tuhan ini di dalam Injil-Injil yang sebelumnya. Dan kita akan bacakan, lalu kita akan masuk ke dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berkata dengan suara keras, "Engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata kepada seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi.
Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ketika Yesus mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya, orang terkagum-kagum dengan dia dan mereka berusaha menahannya supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi dia berkata ia harus memberitakan Injil kerajaan juga ke kota-kota yang lain. Yesus dikenal, Yesus melakukan mujizat bukan dari apa kata orang, tetapi dengan mata mereka sendiri mereka melihat bahwa perbuatan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan mereka. Yesus melakukan banyak mujizat dan dia dikenal oleh orang-orang yang ada di sana, berduyun-duyun mereka datang untuk menemukan di dalam kehidupan dia. Dia adalah tabib dan guru yang begitu mengagumkan sehingga banyak orang terkagum-kagum dengan dia. Secara setan pun tidak berkuasa atas dia. Setan menghempaskan orang itu di tengah-tengah orang banyak keluar daripadanya tanpa sama sekali menyakiti orang yang dia rasuki. Itulah perbuatan tangan Yesus yang ajaib. Dan oleh karena Yesus sudah dikenal, ketika dia menghampiri Simon Petrus, Simon Petrus pun sangat menghormati dia. Pada waktu Simon Petrus sedang menjala ikan, dan kemudian Yesus menyerukan, memerintahkan dia melakukan sesuatu yang tidak lakukan sebelumnya. Dalam Lukas 5 ayat 11. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berangkat kepada Simon. "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukan yang mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mencukupi. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia semua dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi penjala manusia." Dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti. Saudara, Yesus begitu dikagumi sehingga ketika dia menyampaikan firman Allah, banyak orang mengerumuni dia dan mendengarkan dia. Dan saudara, lalu ketika Yesus sedang menyampaikan firman, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Disitulah dia naik ke sebuah perahu, yaitu perahu Simon. Ia menyuruh supaya ia menemukan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." Lalu saya membalik bawahi dengan ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara yang diberkati, kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sepanjang malam mereka telah berusaha, sepanjang malam mereka bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi guru itu, Yesus, dia menyuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Rasanya mustahil karena mereka sudah mengupayakan sampai sepanjang malam. Karena kalau orang mau menangkap ikan, kalau mereka menangkap ikan pada waktu malam, itu jauh lebih efektif dan lebih banyak mereka dapat. Kalau pagi atau siang hari itu biasanya tidak sebanyak kalau pada mereka menjala ikan pada malam. Tetapi satu hal yang kita belajar di sini, yaitu iman dari Simon ketika dia berkata, "Karena engkau menyuruhnya." Saudara, karena engkau menyuruhnya, karena Yesus menyuruhnya, maka ia menebarkan jala.
Segala sesuatu kalau kita bersandar kepada perintah Tuhan, maka saudara akan terlihat hasilnya. Karena Simon mengandalkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia tahu dia tidak saja mendengar dari apa kata orang, tetapi mertua dari Petrus sendiri ketika dia demam, dia disembuhkan oleh Yesus. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, terkadang apa yang di depan mata terlihat mustahil. Kadang apa yang di depan mata kalau kita bertindak seolah-olah saya sudah punya pengalaman, saya sudah mengerjakannya, saya sudah melakukannya, tapi tidak ada hasil apa-apa. Tapi saudara, ketika Tuhan perintahkan, tebarkan jalamu, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nah, saudaraku yang diberkati, dari sini kita belajar iman dari Simon Petrus. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu, kita belum izinkan Yesus masuk. Yesus mengajar dari atas perahu kepada orang banyak. Dia bertolak ke tempat yang lebih jauh, sedikit lebih jauh dari pantai. Tapi untuk mendapatkan hasil, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saudara, ini berbicara tentang relationship yang lebih dalam. Saudara mungkin tidak berhasil. Saudara mungkin tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan saudara. Tapi kalau Yesus ada di atas perahu saudara, lalu saudara mulai berjalan lebih dalam, lalu Tuhan katakan, bertolaklah lebih dalam. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak izinkan Yesus masuk di dalam perahu kehidupan kita, maka kita akan berjuang sendiri. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapan padanya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, izinkan Yesus masuk di dalam perahu kehidupan. Izinkan Yesus untuk bertolak bersama dengan engkau ke tempat yang lebih dalam, berbicara tentang sebuah koneksi, hubungan dengan Tuhan, satu relationship yang lebih mendalam dengan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam satu hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar hubungan yang dangkal dengan Tuhan, hanya di permukaan, hanya supaya dilihat orang kau punya hubungan dengan Yesus, tapi bertolaklah lebih dalam, berbicara tentang apa? Pendalaman firman, pendalaman hubungan, pendalaman relationship. Kau menaruh segala hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kau menanamkan akar-akarmu berakar lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, yang pertama, undang masuk di dalam perahu kehidupan. Undang dia masuk dalam perahu kehidupanmu, katakan, Yesus, ini aku percaya akan engkau. Aku ingin engkau ada di dalam hidupku. Dan yang kedua, saudara, miliki hubungan yang intim, yang mendalam dengan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun keraguan di dalam hatimu bahwa engkau sungguh-sungguh percaya dengan Yesus. Sungguh-sungguh mendalam. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya, cari kekuatannya selalu. Masuk di dalam keintiman dengan Bapa, menyembah dia dengan satu kedalaman yang lebih dalam. Kamu akan merasa Yesus ada di dalam kita. Saudara, lalu yang ketiga, buruhmu. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, pengalaman mungkin banyak. Ya, saudara, mungkin engkau sudah melakukan banyak hal. Engkau sudah melihat bahwa usaha-usahamu tidak berhasil. Dan kalau Tuhan perintahkan, lakukan hal yang sama, engkau katakan, saya sudah lakukan itu, tapi tidak juga berhasil. Simon telah melakukan berbagai macam upaya untuk menjala ikan. Dia tidak berhasil. Di ayat yang kelima dikatakan, sepanjang malam kami sudah bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, jikalau Tuhan ada di dalam perahu kehidupanmu, dia mungkin akan menyuruhkan sesuatu yang mungkin engkau sudah pernah lakukan. Dan pengalaman engkau sudah berulang-ulang kali mencoba dengan bekerja keras, engkau sudah melakukannya, tapi tidak menangkap apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, dari sini kita belajar apa? Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya. Dan tidak bersandar kepada pengalaman pribadi. Amin. Saudara, yang ketiga,
mendengar suara Tuhan. Bukan cuma sekedar mendengar suara Tuhan, tapi melakukannya. Yang keempat, melakukannya bertindak taat. Taat bertindak melakukan bersama Tuhan. Yang kelima, saudara, jangan bersandar kepada pengalamanmu sendiri. Amin. Pengalamanmu boleh banyak. Pengalamanmu mungkin sudah berulang-ulang kali engkau kerjakan. Tetapi singkirkan pengalaman itu dan mulai melakukan ketaatan, bertindak, berbuat. Dengar suara Tuhan, bertindak dalam ketaatan, dan jangan bersandar pada pengalamanmu sendiri. Maka ayat yang keenam terjadi. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mereka mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mereka berjalan dengan satu perahu, tetapi kemudian mereka menambah satu perahu yang lain. Dan kedua-duanya dipenuhi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, jikalau berkat Tuhan menghampiri kita, maka segala sesuatu akan penuh dengan kelimpahan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Yesus menjala mereka sebagai penjala manusia. Tiga orang, Simon, Yohanes, dan Yakobus, anak Zebedeus. Mereka menjadi murid-murid yang sangat dekat dengan Yesus. Pengalaman dengan Yesus membuat mereka sungguh percaya bahwa kalau mereka ada bersama dengan Yesus dalam satu perahu, mereka bertolak ke dalam satu hubungan yang lebih dalam. Mereka mendengar suara Tuhan, taat melakukannya, dan tidak bersandar kepada pengalaman pribadi. Mereka percaya bahwa Tuhan. Mereka menjadi murid-murid yang sangat dekat dengan Yesus. Mereka diubahkan menjadi penjala manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, Tuhan sedang mencari engkau, menjangkau engkau untuk menjadi hambanya yang taat dan mari saudara yang diberkati, ulurkan tanganmu ketika Tuhan sedang menjangkau engkau. Masuk lebih dalam lagi dalam satu hubungan pribadi yang begitu mendalam dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengalamanmu sendiri. Andalkan Tuhan masuk di dalam bahtera kehidupanmu. Dan ketika Yesus ada di atas perahumu, dia akan menahkodai engkau untuk masuk ke dalam satu hubungan yang lebih dalam. Ketika engkau masuk dalam satu hubungan yang lebih dalam, dengarkan suara Tuhan. Taat melakukannya dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, kiranya engkau menjadi penjala-penjala manusia, orang-orang yang bertekun di dalam doa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau akan melihat menjadi penjala manusia, penjala jiwa-jiwa. Engkau seperahu dengan Yesus dan engkau menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan. Bukan lagi menjala ikan untuk kebutuhan pribadi, tapi menjala jiwa untuk kebutuhan. Amin. Ketika Yesus satu bahtera di dalam kehidupan, satu perahu dengan engkau, maka dia yang mulai menentukan kehidupanmu. Bukan lagi tujuanmu, tapi tujuan Tuhan terjadi dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk kekasih-kasih Tuhan. Mereka yang mengundang Yesus masuk di dalam perahu kehidupannya, mereka berlayar dengan Tuhan lebih dalam. Ketika engkau berfirman, mereka mendengar, taat dan maka akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang limpah, buah jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka yang merindukan terjadi mujizat di dalam kehidupan mereka, biarlah engkau menaruh hati dan pikiran mereka di dalam engkau Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan Yesus di dalam perahu kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk pengharliana siahaan di dalam proses kesembuhan dari kanker terjadi dalam rumah. Saya kemarin yang sehat kuatkan dia menjadi
tubuhnya sehat, dikuatkan kembali dalam nama Yesus. Bapak Adrianus Napitupulu, Ibu Nita Sianturu, Tuhan, dalam nama Yesus, pertolongan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Ibu Ratni, 46 tahun, disembuhkan dari kanker saluran empedu, Tuhan. Oh, jamah kehidupannya, sehingga ada mujizat terjadi nampak dalam kehidupannya. Pak Stephen disembuhkan dari sakit stroke dalam nama Yesus. Pak Maurit Henderson Simbolon, Tuhan, dibebaskan dari keterikatan dan kerasukan dari roh-roh jahat dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk saudari Dwi Chelsea Simbolon, pemulihan dari sakit asam lambung. Pak Lendra, Ibu Elsia, dan Pak Atok juga di daerah Palu, Tuhan, akan mereka mengalami, Tuhan, iman yang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Keluarga ini menjadi rukun-rukun, sehati, berkati, dan sepakat di dalam hal keuangan, sehingga ada terobosan terjadi dalam hal finansial. Kami juga berdoa untuk Pak Iwan yang ada di Jakarta. Dia bila disembuhkan dari sakit saraf kejepit, HNP, dan ekonomi dan hutang dipulihkan. Opung Marut Simbolon, Tuhan, disembuhkan dari sakit. Keluarga besar Pengabdian Buruh Siagian juga menyebar Boru Saregi, disembuhkan, disehatkan, kuatkan dari segala macam bentuk pergumulan. Ibu Hesti Theophilus, dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus, dijauhkan dari segala serangan-serangan intimidasi, penghakiman, kuasa-kuasa kegelapan, sehingga Ibu Hesti Theophilus menjadi orang yang suka beribadah, sehat, kuat, umur panjang, diberkati Tuhan. Ibu Mulyani Bolu Simbolon, Opung Ella Balige, dan juga Saudara Nael Panggabean yang sakit-sakit minta, Tuhan, Engkau sembuhkan, sehatkan, kuatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keluarga besar Simbolon, Karin, Ibu Nur Hayati, Ibu Paroki Pratama, juga Ibu Lia Liana, juga Ibu Gembala Tasya Sitepuh Antoni, dan juga Saudari Jerry Simbolon, Tuhan, yang bersekolah Alkitab, Tuhan, bawa mereka di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Saudara Rafaela Januli, Tuhan, dijauhkan dari hubungan-hubungan yang tidak membutuhkan. Pak Darwis Panjaitan, juga Pak Rian Panjaitan, Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kehidupan mereka. Gembala di bagian Kabul, Bapak Hendrik Sempulung, Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi terjadi dalam kehidupan mereka. Ibu Reni Boyo, juga Saudari Jenika Tumiwa, Pak Sem Rondonu, Tuhan, dipulihkan dari mengalami peristiwa duka cita, pemulihan hati, dan dalam nama itu, Saudara Rio Gusti, pertumbuhan ekonomi dan pertobatan kiranya terjadi dan dibebaskan dan dipulihkan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami, Bapa di surga. Kami mengangkat tangan memohon berkat daripada Tuhan, kiranya berkat kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk 359 jiwa yang sudah kami follow up, Tuhan, di dalam pelayanan KKR Pray for Minahasa. Engkau terus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka, Bapa, sehingga mereka di follow up untuk betul-betul mengalami lahir baru, dipulihkan dari segala pulihkan dari segala masalah-masalah pergumulan pribadi mereka. Dalam nama Yesus, kita berdoa, Tuhan, hamba-hamba Tuhan Pray for Minahasa, Pak Pras, Ibu Reni, Ibu Ceci, dan juga Ibu Uli, dan juga Pak Jeffrey, dan rekan tim yang lainnya, Pak Andri, dan lain-lain, semuanya, Tuhan, yang sudah mereka memberkati Minahasa. Pray for cities, Tuhan, Engkau memberkati agar mereka menjadi satu tim yang solid, yang kuat, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kiranya pelayanan mereka di kota-kota dan selanjutnya di kota Tomohon, untuk pray for Tomohon, Tuhan, kiranya memberkati dan melindungi mereka. Kami yang saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, mengundang Yesus masuk dalam perahu kehidupan kami, bertolak lebih dalam lagi, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi, terpampang nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat, biarlah kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berberkat dalam kehidupan kami, jadi kekuatan di dalam jiwa dan hati dan kehidupan kami. Kami sambut berkat-berkat Tuhan yang spesial di dalam kehidupan kami. Kami sambut dengan syukur berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami alaskan, Tuhan, doa ini di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber pemulihan di dalam kehidupan kami. Kami terima dengan iman semua yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan terjadi di dalam hidup, kerjaan, dan nikah kami. Dalam nama Yesus, Tuhan, berdoa dan sambut. Haleluya. Saudara, saya rindu pada pagi hari ini, kau yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ada satu tangan yang kuat yang sedang mengangkat engkau ketika sedang berburu. Hari ini kau yang sudah mendengarkan suara Tuhan, itu adalah engkau. Ya, engkau. Kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, sama seperti yang digambar, engkau melihat ada satu tangan yang kuat dan teguh yang akan memegang kau dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Mari, angkat tanganmu dan ulurkan tanganmu dan katakan, Bapa, ini aku. Aku percaya engkau akan memulihkan aku dan engkau akan menguatkan aku sehingga aku dapat berjalan dan kuat lagi. Amin. Saudara, tangkap uluran tangan Tuhan. Hari ini kau diangkat. Amin. Tuhan memberkati and shalom, God bless you.
karena beraktivitas lebih santai.